Ya, oke, teman-teman. Ketemu lagi ya. Hari ini saya mau unboxing, tapi ini spesial ya, istimewa. Karena ini sebenarnya saya dapat kiriman dari CV Jovita Sport ya. Ini kemarin kebetulan menang undian ya. Kayak sih kaos sama perdam. Ya, cobalah sama-sama kita lihat ya. Oke, saya unboxing dulu ya. Oke, teman-teman, seperti ini dalamnya nih. Kita buka lagi ya. Oke, dapat stiker juga. Oh iya, ini ada perdamnya nih, cakep ya. Sepertinya sih OD berapa ini? Mungkin OD 25 ya. Cakep teman-teman, perdamnya rapi. Jovita Sport HHG, keren ya. Sudah kita coba ya, senyap apa enggak ya? Senyapa nih kita coba, dan ini kaosnya. HHG by Jovita Sport. Ini saya dikirimin size XL kalau nggak salah, kemarin saya telat balas ya karena ada kesibukan waktu ditanya size. Jadi langsung dikirimin size XL ya. Bahannya bagus, katun. Wih, keren ya teman-teman ya. Belakangnya juga sama HHG. Oke, kayak gitu aja. Thank you ya Jovita ya. Jovita Sport, semoga makin sukses, makin jaya, makin maju. Oh iya, ini ya udah langsung kita coba aja deh ya. Ini di unit yang biasa saya pakai, GTX. Sebentar. Oops. Nah, ini perdam yang biasa saya pakai, OD32 25 cm ya. Oh iya, kita coba dulu pakai ini ya. Seperti ini suaranya, saya deketin. Oke, gitu ya. Ini lagi. Nah, sekarang kita coba pakai punya Jovita ya, pakai HG Silencer. Ini kayaknya si Ansi nih teman-teman, cakep sih. Ya kan, dratnya sangat presisi. Wah, nggak tahu nih masuk ke dalam nggak nih. Masih lawan. Dratnya sangat presisi ya. Sebentar deh, saya skip. Nah, teman-teman, nah, ini dratnya mentok cuman segini ya, ada gap, tapi nggak apa-apa sih, kita coba aja suaranya ya. Garing teman-teman, asik suaranya. Wah, mantap. Kalau yang ini karena panjang ya, jadi cenderung agak gimana ya, suaranya agak mendem tapi senyap karena memang panjang dan OD-nya lebih besar ya. Kalau yang punya Jovita ini garing gitu suaranya, enak ya. Mungkin karena OD-nya lebih kecil juga ya, terus lebih pendek juga. Ini kayaknya sekitar 20 cm, ya 20 cm ini. Oke teman-teman, nah kayak gitu aja ya, sedikit sekalian saya review aja.
Ini sekali lagi terima kasih ya Jovita Sport, semoga makin sukses, makin lancar usahanya, makin maju, makin berkembang, makin bisa memenuhi kebutuhan bediler Nusantara ya, dengan unit-unit yang relatif terjangkau dengan kualitas yang sangat baik. Oke. Ya, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam satu laras. Yuk, bye-bye.